Inilah video amatir milik warga yang merekam detik-detik terjadinya kebakaran hebat di rumah Haji Uki, RT 02 RW 01 Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Selasa dini hari. Menurut keterangan Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri, pihaknya mendapat laporan dari pengurus lingkungan adanya kebakaran yang menimpa warganya tersebut terjadi pada Selasa dini hari sekira pukul 2.00 WIB saat penghuni rumah sedang tidur. Api baru dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran sekitar 1.5 jam kemudian dengan mengerahkan 6 unit kendaraan damkar. Sementara itu dugaan api berasal dari konsleting listrik. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban, adapun kerugian belum dapat ditaksir. Dari Gunung Putri, Edi Junaidi melaporkan.